Dari tim Pekalongan menggunakan jersey warna hijau-hijau, kemudian dari tim Persiku Macan Mulia menggunakan jersey warna biru-biru. Akan dipimpin oleh wasit Galih Wibo Prasetyo dari Semarang, kemudian dibantu asisten wasit 1 Kusti Mubarok dan General Koordinator Saiful Hadi, Media Officer Sapana Gorgos. Itulah acara pertandingan yang akan berjalan di sore hari ini. Satu sekali lagi kami ucapkan selamat sore, telah menyaksikan pertandingan bersama. Selamat menyaksikan pertandingan di sore hari ini.
Lalu sebelah utara, ternyata dari kecepatan Persib Pekalongan mampu mempersekutu dengan lari di depan yang kedua utara ini. Nantinya berhasil juga pertandingan secara ini antara tim tuan rumah Persib Pekalongan berhadapan dengan kesebelasan Persib Pekalongan. Akhirnya